ini dikembangkan, direncanakan sejak Gubernur Profesor Amiruddin. Terus dilanjutkan oleh Pak Palaguna ya. Nah, saya pikir ini adalah sebuah kawasan wisata yang sangat strategis, di mana perpaduan ya ada hutan alam ya, terus lingkungannya sangat mendukung, dan saya kira tinggal dipoles sedikit ini sudah bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu kita sudah beberapa kali kesini, mudah-mudahan kita akan start membenahi ini. Target kita 2021 ya, ini sudah bisa kita buka akhir ya, akhir 2021. Maka hari ini kita bertemu dengan beberapa OPD. Nah, tentu kita merumuskan ya rencana-rencana ke depan, siapa mengerjakan apa ya. Nah, kalau semua bersinergi, berkolaborasi untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di kebun raya ini, termasuk dalam rangka juga kita mempersiapkan sebagai tempat ya kebun binatang lah ya, beberapa satwa-satwa yang kira-kira bisa kita koleksi di sini. Nah, kalau ini berkembang, saya yakin daerah Puncak ini akan semakin maju ya.